gini dong jadinya nenek dan nenek. Eh, kamu tuh jangan sombong ya. Mister tuh punya banyak sekali ilmu, tahu nggak sih? Apa tuh Mister? Ilmu pengetahuan. Jadi kalau kamu ajak berantem nggak berani. Mister paling A, B, C dalam bahasa Inggris apa ya kan? Hot banget, tapi ini bukan siang. Bonan pesperon amikoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya les fokus karena dari tadi ini sedang belajar terbang. Udah punya sayap kayak gini nih, tapi nggak bisa terbang-terbang. Yang ada adalah keringatan. 1, 2, 3, go. Welcome to dunia Aska. Yes, senang banget. Tadi tuh Mister pas ngundang kamu dan ketemu kamu dan melihat baju kamu, rasa-rasanya Mister punya saingan. Tahu gak sih, sejak beberapa jam yang lalu Mister berupaya untuk terbang-terbang, tapi gak bisa-bisa. Kamu Batman ternyata ya? Iya Mister, ini kan lambang kelelawar Mister. Oh kelelawar, ya sih kelelawar bisa, kalau kita bisa edit-edit bisa jadi kelelawar juga. Jadi kamu suka superhero? Suka, tapi filmnya aja Mister. Filmnya aja? Tapi kamunya bukan? Enggak, manusia Mister. Bukan pahlawan Mister. Oh, bukan. Ya pahlawan bagi sih. Ya kan? Ya sih, akan ya tahu, sama-sama tahu aja ya kan. Itu enggak perlu disensor, udah 18 tahun ke atas gitu. Nah, kita bakal ngapa-ngapain nih, Pak? Tapi sebelum kita panjang lebar cerita-cerita nih, Pak ya. KTP mohon dikeluarkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Pak Li Mariputra. Saya berasal dari Bukit Tinggi dan saya berkuliah di kampus Mapas Global Education dan saya mengambil jurusan ABP yaitu Administrasi Bisnis Perkantoran. Wow, wow, ini staf kantor ya, jadi gaya misalnya kayak kurang cocok gitu sama orang kantor. Tapi orang yang ngomong juga kurang cocok juga sih. Namanya sengaja Mister. Oh iya dong, di dunia Aska tuh kita enggak, di dunia Aska tuh bisa jadi apa aja ya kan. Bukan berarti kalau kita pengen jadi staf kantor, kita setiap di video harus pakai baju baju kotak-kotak, nanti kita jadi tim Hore Jokowi ya kan. Jadi aduh, misalnya sebenarnya mau kepo-kepo sih sama kamu. Stop tuh Mister. Kenapa tuh? Stop, kenapa? Gini Mister, saya waktu SD berkelahi terus Mister. Dan ujung-ujungnya saya kalah Mister. Wow, kamu tuh sampai bela-belain stop Mister, aku tuh dulu gitu. Iya. Mister mulai kayak loading. Ini mau arah kemana? Mau dibawa kemana YouTube Aska? Ayah, kamu cerita-cerita itu memang penting nggak sih untuk video kita, kamu cerita kelahi-kelahi itu? Ya penting Mister, dan banyak lagi yang hal-hal yang harus saya ceritakan kepada dunia Aska. Oke. Tapi kan kamu dari SD itu kalah-kalah, dan gimana caranya biar menang? Wow, pasti kamu pergi ke dalam gua dan mengambil keris dan huah gitu. Enggak juga Mister. Enggak juga. Dari ini kamu tuh atlet, kamu tuh ada sesuatu nggak sih yang kamu kayak pelajari? Ada dulu Mister. Ada. Ada. Apa itu? Yaitu bela diri, olahraga, dan latihan fisik Mister. Oke, kita bela diri. Kamu nih namanya apa, kan ada macam-macam. Ada apa nih? Itu nama perguruan bela diri saya tuh Mister. Namanya PPS Kinantan. PPS Kinantan. Oke. Kesatuan perguruan bela diri Kinantan. Kinantan tuh Mister. Ayam hitam tahu Mister kan? Ayam jagoan. Ayam hitam bukan sih? Bukan Mister, ayam jagoan. Oh, ayam jago gitu. Nah, kamu di situ tuh? Iya, Mister. Dalam perguruan kami ini, Mister, ada tiga macam, Mister. Oh. Yang pertama, bela diri. Oke. Kedua, kebatinan. Ini kita melihat, bisa melihat. Ke satu, kedua. Ini kebatinan, ini apa nih? Ini ke satu, kedua. Yeah. Loh, ini ngapain, Pak? Ini sampai sejuta ini terus. Ya, ini ke satu, oke. Okay. Mister, yang pertama dalam PPS Kelantan itu kita belajar bela diri. Yang kedua, kebatinan. Oke. Okay. Ketiga, general Mister. Oke. Okay. Tapi Mister, saya ngambil dua. Yang bela diri sama general Mister.
Wow, ini ngeri. Jadi gini kamu ya. Gini dong jadinya nenek dan nenek. Eh, kamu tuh jangan sombong ya. Mister tuh punya banyak sekali ilmu, tahu gak sih? Apa tuh Mister? Ilmu pengetahuan. Jadi kalau kamu ajak berantem gak berani. Mister paling A, B, C dalam bahasa Inggris apa ya kan? Mister ya, pasti bisa itu ya kan? Tapi kan kita di sini nih bukan mau numbuk-numbuk kamera ya. Artinya kita nggak hanya cerita telling about how the way you martial art. Bagaimana kamu tentang silat-silat itu. Tapi Mister ke situ dulu. Kita nggak apa-apa ke situ dulu ya. Ya kamu udah sempat jelasin tadi itu-itunya. Elemen-elemennya ada kebatnya, ada bla bla bla. Maklumnya udah tua, udah belum beruban tapi udah rada-rada lupa gitu ya. Nah Mister nih pengen nanya. Kenapa nih seorang Fadli memilih untuk ikut ya itu Mister. Waktu sejak kan saya waktu kecil dari Medan Mister. Ya, jadi pindah dari umur 9. Jadi saya baru ke SD itu kelas 3. Kembali lo Mister, namanya orang kota, di kampung kan enggak ada teman Mister. Jadi ya waktu SD itu bisa sendiri Mister. Bisa sendiri kan domlo ya Mister. Itu sih sebenarnya, tapi gak apa-apa sih, ya kan? Ya kan kamu masih jomblo, gak mungkin waktu kamu SD bawa pacar dari kampung Medanmu itu kan? Oke, kamu merasa you still alone. Kamu tuh merasa kayak sendiri karena ini adalah lingkungan baru bagi kamu. Dan yang terjadi orang suka? Suka berantem, Mister. Suka berantem. Tapi dengar-dengar belakang layar kamu suka nengokin orang gini. Memang kayak gitu kamu tipenya ya? Iya, namanya orang namanya laki seperti ya, ya. Ditakuti orang Mister. Baiklah, Mister pura-pura takut aja sama kamu. Jangan Mister, aku yang takut sama Mister. Oh, kenapa? Karena punya oh, ya punya ini jangan iya. Salah ya kan. Enggak ada Mister. Kamu enggak ada, tapi di dalamnya di dalamnya ada ya. Oke, karena itu. Awalnya kamu silat itu karena ketika kamu dari Medan apa tuh kamu sering bertumbuh dan kamu always kalah. Nah tepatnya ini kan kamu cerita tadi tuh di waktu SD tuh sering kalah. Kamu silatnya pas kelas berapa? Awal masuk dirinya kelas 6 SD Mister. Oke. Kelas 6 SD. Itu udah mau perpisahan lah ya. Maksudnya udah terakhir ya. Terakhir. Terus kita masih kanak-kanak Mister. Masih. Kelas 6 SD kanak-kanak. Hello. Aduh ini Mister rada error nih ngundang bintang tamu jadi kayak mana? Mister enggak bakal tanya sebanyak apa turnamen yang kamu ikuti, lomba silat yang kamu ikuti, Mister. Cuma pengen nanya nih, setelah kamu silat, apa sih yang berubah di dalam dirimu? Itu Mister, yang saya ketahui, kita ditakuti orang, ya. Yang kedua kita lebih gentleman, nggak ada rasa takut. Yang ketiga kita bisa melindungi orang lain, Mister. Oke. Okay. Apa kalau di iklan itu lindungnya pakai sabun? Ini pakai Fadli ya kan? Oke, okay, saya Mister. Sabun lewat Fadli aja yang lindungi Anda ya kan? Jadi kamu kan ada Mister tanya beberapa alasan kenapa kamu apa yang kamu rasakan sekarang. Berarti kamu punya keinginan juga untuk melindungi orang lain. Ya Mister, kalau ada orang yang minta tolong atau orang gimana Mister, kita sebagai manusia harus tolong Mister. Sebagai manusia bukan sebagai Batman ya. Karena dari awal tadi udah ngaku manusia. Oh, iya. Kalau Batman itu pahlawan Mister. Ah, iya. Ya, kalau saya masih manusia Mister. Oh gitu. Tapi pahlawan manusia juga Pak. Para pahlawan yang telah gugur manusia loh. Oh iya. Jadi saya pahlawan yang terakhir Mister. Oh kamu yang terakhirnya. Nanti bakal dicatat di ya kan? Sejarah ya Mister. Sejarah yang mana dulu? Kayaknya ngarep banget deh. Dunia Aska dulu yang masuk sejarah baru Fadli ya kan. Aduh Mister tuh gak belajar silat tapi pengen juga dikenal orang ya kan. Kan ada channel Mister. Oh iya benar banget. Karena channel ini kan ditonton orang, mungkin orang yang gak kenal pun bisa nonton. Karena sekarang kan zaman internet, orang sembarang cari bisa ketemu juga kan. Iya Mister, dunia udah canggih sama Mister. Dunia udah canggih banget, tapi wajahmu masih gitu-gitu aja. Masih lampau Mister.
masih lampau udah sempat nggak pede kalau nggak pakai topi depan kamera, tapi bukan Mr. Aska namanya kalau nggak maksa-maksa orang untuk do something different gitu ya. Soalnya Mr. udah pakai baju kayak gini, masa kamu harus pakai topi gitu kan? Iya. Takut bisa kalau kamu pakai topi, Mr. langsung hilang pamor ya kan? Aduh. Karena kalau kamu pakai topi itu tampan kamu tuh nggak tereksplor. Kali aja nanti yang nonton ini cek-cek cantik ya kan? Pasti Mister. Hah? Pasti cantik. Oh, kalau pasti itu hanya Tuhan yang bisa pastikan Pak. Oke, kita udah ngalor ngidul nih, ketawa-ketawa nggak jelas, bahas-bahas gaje ya kan? Nah Mister pengen tahu nih kamu seperti apa di keluarga. Namun sebelumnya sebelum itu kamu tahu kasih tahu dulu saya anak nomor berapa, adik punya berapa, berapa. Oke lah. Nama saya Pak Li Ramadi Putra. Jumlah saudara saya 3. Dan kami bersaudara 4 dengan saya. Saya anak pertama. Adik saya yang nomor 2 cewek, yang nomor 3 cewek juga, dan nomor 4 laki-laki. Kami 2 pasang, Mister. 2 pasang. Istilahnya perempuan itu kami yang lindungi, Mister. Yang anak pertama sama yang anak terakhir. Jadi enggak ada orang yang bisa menyakiti, Mister. Oh, gitu. Karena masih ada laki-lakinya, Mister. Kecuali dokter yang belajar suntik ketika saudara sakit. Mister selalu punya cara untuk membuli kamu. Oke, kamu keluarga seperti itu. Mister pengen tahu ayah pekerjaannya apa, ibu pekerjaannya apa? Ibu saya pekerjaannya itu, Mister. Jahit telakung itu, Mister. Ya, warna putih, Mister. Oke. Kalau ayah saya jualan di Medan. Oke. Tepatnya di jalan apa? Jalan Ramblang, Mister. Dekat Carrefour, Mister. Tahu, Mister, kan? Dekat Carrefour. Tahu, Mister. Actually, I had ever at Medan only once. Ke Medan tuh hanya sekali. Apa itu, Mister? Yang jelas cari ya kan? Udah peka saya, Mister. Oh, udah peka ya? Jangan peka ya, Pak. Kalau peka lain nih, Pak. Ini kalau peka lain lagi. Jadi kalau ayah itu di Medan, ya. Dan ibu di? Di kampung. Di kampung LDR. Ya udah lama LDR, Mister. Mister pengen tahu bagaimana perasaanmu sebagai anak ketika orang tuamu LDR. Ya udah lama sih, Mister. Sudah lama. Namanya seorang ayah, Mister, itu cari nafkah, Mister. Iya. Ayah keluarga saya udah berapa sejak bujangan, Mister. Ayah saya LDR sama sama saya, Mister. Udah sekitaran 20 lebih, Mister. 20 tahun lebih ya sudah LDR. Nah, Mister pengen tahu nih spesifiknya gambaran mama kamu, karakternya gimana mama kamu? Ya, mama saya gitu, Mister. Orangnya baik. Penyayang. Tapi selain satu, Mister. Apa tuh? Kayak saya tuh kan laki-laki, Mister. Hah? Saya kan laki-laki. Iya, benar banget. Tapi belum kita periksa sih. Tapi, Mister, okay. Peratunya saya dilindungi kayak cewek, Mister. Oh. Pergi sana susah, ikut sana susah, Mister. Kayak cewek gitu, Mister. Oke, sekarang gini, Mister pengen menyatukan diri dengan kamu. Jadi Mister pengen cerita dulu nih biar kita tuh kayak connect gitu. Karena kan kita di sini juga di dunia Aska juga harus connect dengan bintang tamu gitu. I would like to say to you that kalau kamu tuh kayak laki-laki tapi kamu merasa tuh diperlakukan tuh seperti perempuan, dalam artian dilindungi seperti perempuan, yang kamu menurut kamu tuh enggak perlu dilindungi, apalagi kamu sudah belajar silat juga kan. Maksudnya lindungan yang mana lagi nih? Yang mana nih? Kok rempong banget kan kayak gitu kan. Nah, kalau Mister gini, karena Mister 4 bersaudara, terus Mister sendiri laki-laki, dan ayah Mister meninggal waktu Mister bayi, dan ibu Mister itu nggak tahu bagaimana cara memperlakukan anak laki-laki dengan anak laki-laki. Maksudnya harusnya laki-laki itu kan kayak main kelereng, kayak dikasih mainan-mainan laki-laki, kayak apa. Ibu Mister tuh nggak. Jadi ibu Mister itu ngasih mainan apa yang dikasih sama kakak Mister. Jadi tumbuhlah Mister didikan perempuan seperti perempuan dididik gitu. Jadi kayak ya udah, Mister pikir kalau kawan sama cewek, bermain-mainan cewek itu something well gitu. Makanya Mister lompat tinggi sampai celananya koyak-koyak apa segala macam gitu. Pengaruh orang tua loh dalam hidup kita. Kalau Mister merasa kayak ibu Mister enggak tahu how to, enggak tahu bagaimana cara memperlakukan anak laki-laki dengan dia memperlakukan saya sama dengan kakak saya, akhirnya saya
jadi cantik gitu kan. Emang cantik. Enggak apa-apa sih. Nanti kalau di belakang ya, kalau kamu tukang tumbuh, Mister berani tumbuh kamu di belakangnya. Oke, kamu ngerasa kamu itu diperlakukan kayak ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini gini gitu. Kamu rasa itu ya? Iya, Mister. Nah, mumpung di dunia asal, kamu curhat dong apa yang kamu rasakan, yang mana-mana aja nih gitu. Kalau memang sedih ya kamu sedih, tapi kalau memang gak sedih jangan drama di sini, Pak. Jadi boleh, gak boleh nangis Mister ya? Boleh, boleh nangis, karena air mata itu diciptakan Tuhan ada gunanya. Laki-laki perempuan punya air mata. Tapi kalau laki-laki punya gunung, perempuan punya yang lain. Ya, ngerti ya? Ngerti. Tapi kalau air mata sama-sama punya kan? It means that you may cry. Kamu boleh nangis, oke ya. Kalau enggak, enggak apa-apa ya, Mister. Enggak nangis, enggak apa-apa. Biar aja, tapi kalau kamu nangis itu luar biasa. Iya. Jadi gini, Mister. Ya. Waktu saya SD, kan kayak masih lugu, Mister. Oke. Saya kan SD, saya mengelahi. Dan ujung-ujungnya, nangis. Oke. Ngadu. Dan sejak tamat dari SD, ada nama adik saya, adik mama, namanya saya manggil Magda. Magda saya nyuruh masuklah diri agar kita jadi gentleman dan enggak takut sama orang lain. Oke. Tapi di balik itu semua, Mister, ada terkekangnya, Mister. Yang pertama, kita kan laki-laki, ya enggak bisa lah, Mister, sama cewek. Kalau saya beda, Mister. Kalau saya tuh gimana, Mister? Kalau keluar dibatasi, semua dibatasi lah. Kayak cewek kita, Mister. Oke, contohnya gimana? Contohnya, Mister, waktu SMP, Mister. Oke. Saya kan belajar mandiri. Iya. Itu dari tempat rumah saya ke belajar silat itu lumayan jauh, Mister. Lagi pergi sendirian, cuman diantaran cuma satu kali, Mister. Oke. Satu kali. Kata mama saya, pergilah sendiri. Kalau ingin jadi gentleman atau seorang laki-laki. Ya saya turutin, Mister. Tapi orang tua saya itu, Mister, maunya diantarin, diawasi. Tapi saya mencoba untuk jadi laki-laki, Mister. Ya gimana, Mister? Kalau diantar harus diantar. Padahal saya mau mengubah jadi yang laki-laki, Mister. Ya, pergi sendiri, pulang nggak dibatasi. Dan saya di luar tim, Mister, enggak, kita kan berbuat baik. Enggak mungkin lah kita berbuat jahat kan. Iya. Ya. Jadi nggak ada yang perlu dicemaskan sebenarnya, iya. Gitu, benar. And then? Dan kalau cewek ya nggak apa-apa, Mister, namanya. Harga bela dirinya kan lebih jauh pada kira. Oke. Iya. Terus keluarnya susah. Pergi sekitaran ini terbang terus. Jadi terkekang, Mister. Jadi ya gimana lagi, Mister? Serba susah, Mister. Tapi di balik semua itu, Mister, orang tua itu mungkin sayang pada anak. Oke, sempat tadi di belakang, Mister, aku tuh sebenarnya punya cita-cita saya sendiri gitu, tapi lagi-lagi karena ibu saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, jadi ya udah saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Apa sih cita-cita kamu yang pada akhirnya itu dilarang, nggak boleh gitu? Waktu itu, Mister, saya waktu masihnya setiap orang pasti punya cita-cita, Mister, ya. Benar banget. Waktu cita-cita saya waktu SMP jadi tentara. Oke. Okay. Nah, jadi ada kampus atau sekolah yang pergi ke SMP yang menawarkan masuk pelayaran. Oke. Okay. Dan dalam semua itu saya berminat. Oke. Okay. Nggak boleh sama orang. Dan itu saya koordinasi sama keluarga. Jadi nggak boleh, Mister. Tapi cuma nggak bolehnya satu orang, Mister. Ya, sama ibu itu nggak boleh. Jadi ya namanya ibu kan khawatir, Mister. Itu alasannya apa sih nggak boleh itu, Mister? Yang pertama, anaknya baru gede. Yang kedua, masih belum anak, Mister. Oke. Okay. Jadi gitu, Mister, mau masuk ini susah. Jadi saya gimana,
tukar prinsip, Mister. Oke. Okay. Jadi saya tukarlah cita-cita saya, Mister. Oke, okay, baik. Ya. Jadi tentara. Oh, pengen jadi tentara. Iya. Jadi tamat SMA ini kan saya kan udah SMA dulu, Mister. Oke okay lah, Pak tentara. Oke, okay, kamu akhirnya enggak jadi tentara juga. Lagi-lagi karena dekat sama orang tua perempuan, Mister. Oh my god, emang apa sih yang dibilang kamu enggak boleh jadi tentara? Udah setinggi ini, enggak cakep gini, badannya udah bagus banget, orang-orang capek harus lari-lari kayak apa? Kayak Mister Askal lari-lari bakal jadi penari balet. Ini larinya saja, Mister. Demi mencapai tujuan jadi tentara. Oh, jadi kamu meskipun nggak boleh, kamu tetap, wah saya mau jadi tentara, masih tetap ada keinginan dan masih tetap ada usaha waktu itu. Iya. Dan waktu pas mau tamat SMA adalah tentara promosi masuk pelayanan tentara, Mister. Iya. Terus saya daftar. Mm-hmm. Jadi udah daftar. Mm-hmm. Apa kata mama? Aku bawa formulir ke rumah. Mm. Jadi ma, mau masuk tentara ya ma, soalnya mau jas tentara mantu rezeki kan. Mm-hmm. Tapi sebelum itu, Mister, belum sampai ngomong udah dipotong, Mister, sama orang tua. Ngapain masuk tentara itu? Kalau tentara itu kita cepat mati ya. Lagian apa kata orang tua saya, Mister? Lagian kau laki-laki baru gede, seandainya kau pergi perang terus otomatis kamu mati. Kebanyakan tentara kan mati, Mister, kan tahu saya. Terus saya bilang sama mama, Mister, ma, kalau mati itu udah ada jawabannya, ma. Ya kalau dapat jangan lagi itu jadi tentara. Jadi saya bingung, Mister, mau masuk kuliah 4 tahun gak minat, maunya masuk orang yang satu lagi, orang gimana ya, saya banyak yang dukung masuk tentara, Mister. Ya satu lagi saya minat juga, Mister, tapi karena izin orang tua ya, jadi yang mana lagi, Mister, kekang. Tapi kamu terkekannya bukan hanya tentang cita-cita, tapi juga misalnya tuh kamu keluar marang harus jam sekian pulangnya. Oh, nanti gitu juga susah ya, gitu juga, Mister. Emang kalau biasa tuh disuruh pulang jam berapa sih? Kalau hari sekolah waktu SMA kan saya jadi itu, Mister, ketua pemuda di kampung. Ampun, ketua. Jadi ketua, Mister, ketua pemuda. Oke. Jadi kelas 2 SMA. Oke. Pas pulang kampung saya diberhentikan, Mister, karena kuliah. Diberhentikan. Nah, waktu SMA kan jadwal sibuk, Mister. Oke. Ya mama sih, jangan lama-lama pulang ya. Nah, nanti sakit lah. Jangan kayak itu juga, Mister. Dia kena angin, masuk angin nanti sakit. Oh, jeker. Boleh kena angin. Padahal kamu tuh pengennya enggak usah pakai baju, kamu naik motor gitu. Maksudnya tuh kayak enggak usah gitu-gitu amat gitu kan. Jadi pas mau keluar susah, Mister. Karena dibatasi jam lah, ya. Padahal malam mingguan maklum lah, Mister, namanya cuman malam minggu aja yang bisa keluar kan. Tapi nggak ada si Anu juga sih. Boyfriend ada, Mister. Boyfriend? Ya. Boyfriend itu apa? Kawan laki-laki, Mister. Oh iya. Ya Allah ya Rabbi. Sekira yang aneh-aneh pula ya, kamu ya kan. Ya. Boyfriends gitu, friend boy ya kan. Oke. Okay. Aduh, ini langsung otak Mister langsung tersilang begini. Pusing, Mister. Pusing. Enggak sih, cuma kayak boyfriend langsung kayak loading gitu ya kan. Untung loadingnya masih nyangkut, terus kamu jelasin ya. Jadi ini, Mister, gak mungkin lah, Mister, kan setiap anak laki-laki dibatasi, apalagi Pak Lida dari masa. Contohnya aja, Mister, lagi keluar dibatasi aja, jangan pulang lama ya. Oke. Nanti mama khawatir. Itu kan kita malu sama teman, Mister. Oke. Nama kata orang teman itu, Mister, kok gitu kali kok, Pak Li, kau kan cowok lah. Iya. Terus aku bilang ya, namanya orang tua maklum lah. Tapi dalam hati saya, Mister, ya gimana lagi, Mister, harus bilang orang tua saya, Mister. Pernah gak sih kamu kayak nyahut gitu, keceplosan jawab gitu kan, karena nggak boleh, Pak Li, kamu harus pulang gini. Pernah gak kamu?
tiba-tiba kamu blok gitu, lost control, tiba-tiba ngomong. Pernah gak? Istilahnya ini melawan, Mister. Iya, kayak aku udah gak boleh kayak gini, kayak pernah gak sih kayak gitu, tiba-tiba? Ada, Mister. Ada, kayak mana, kayak mana? Waktu bela diri, Mister. Namanya kita nuntut ilmu tuh penuh uji nyali atau kesabaran. Iya. Ya, pas waktu latihan bela diri itu, lanjut enggak. Satu. Ya, mama belum tidur lagi, Mister, nungguin saya. Ya, bila lagi ya. Nah, terus mama sering nelfon. Pak, mau izin pulang, Pak. Mama udah nelfon. Itu kata guru sila, apain kau pulang? Kau kan laki-laki. Oh iya. Ya, terus apain kau pulang? Kau kan laki-laki. Mama saya udah nelfon, Pak. Biarin aja, kau mau jadi gentleman atau enggak? Kalau enggak, kau salah ke sini. Terus saya motivasi, Mister. Bisa mama saya bilang itu saya potong ke mama. Terus aku bilang mama ngomong itu apa mama, mama janganlah itu kalimat karena kan udah besar, nah, mungkin lah kayak cewek yang bermacam-macam gitu. Yang kapal nggak boleh ya kan, iya, yang tentara nggak boleh gitu, maunya dibatasi misalnya kengkang ibu Mister nama iya kita nggak mungkin Mister ngelain ibu Mister. Jadi sebenarnya masuk tentara minat sih, Mister. Minat. Ya. Sampai sekarang, Mister. Tapi di sini, Mister. Tapi ada satu minat sih kamu yang belum bilang. Apa, Mister? Masuk surga. Iya ya. Iya juga ya. Yang itu nggak ada diceritakan. Yang masuk satu lagi, iya diceritain. Cita-citain masuk neraka. Iya ya. Oke, ini udah panjang lebar. Ini sebenarnya menarik sih. Kamu ceritanya kayak B aja, nggak ada yang kamu cerita itu extraordinary. Tapi kalau teman-teman lihat kamu berdiri di depan kamera benar-benar meter syuting, kamu kan tinggi, besar, gagah, ganteng gitu. Tapi ternyata kamu punya sesuatu nih di dalam hati kamu yang nggak lepas. Iya kan? Yang kamu kayak... Sebenarnya kamu juga nggak pengen dapat label cap mama gitu kan. Tapi ya gimana lagi gitu. Kamu kan tadi tuh pernah bilang begini tadi tuh di belakang layar ya, sempat kamu bilang. Aku tuh pengen begini, begini, begitu, tapi satu orang saja yang tidak setuju di keluarga saya akan tetap tidak. Gimana, Mister pengen di depan kamera kamu ngomong seperti itu? Ya, kita kan jadi seorang, kita semua orang manusia pasti punya cita-cita, Mister. Benar. Terus, izin Allah itu tergantung izin orang tua. Jadi kalau misalkan nggak ada izin kayak salah satu kayak ibu atau ayah, misalnya dalam dua orang tua itu misalnya ibu nggak izinin, otomatis ya kita nggak ngelakuin, Mister. Kita harus nurutin aja apa kata orang tua, Mister. Apa mungkin itu terbaik kah atau tidak, jelas kita jalani aja, Mister. Jalani aja. Wah, beda banget ya sama Mister. Jadi Mister ketemu kayak bintang tamu yang 180 derajat, 360 derajat tuh beda banget sama Mister. Mister gimana, Mister? Kalau Mister tuh kayak orang tua tuh kan ya udah biarin aja gitu. Orang tua saya tuh kayak nggak pernah kamu begini, kamu begitu, kamu begini dan kamu begitu gitu. For me it's something like keuntungan banget. Karena akhirnya saya bisa mengeksplor diri saya sendiri gitu. Saya terbiasa apa-apa sendiri gitu. Jadi kita tuh kayak do something, kalau jelek nanti ya kamu yang kena gitu. Kalau bagus ya kamu lanjutin aja gitu. Nggak ada kayak kita kayak, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Nah padahal bisa kan, biasa aja sih, nggak setampan kamu, nggak segagah mana kamu tampan, gitu kan. Hah? Mana tampan? Yalah, jomblo. Oke, Mister pengen kasih apa? Kamu pernah jadi ini kan? Jadi guru pelatih silat kan? Ada, Mister. Waktu SMA, Mister. Oke, waktu SMA. Kamu kan Mister guru. Ya. Mister juga pasti banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengajar orang. Kalau Mister kan memang mengajar yang formal, mengajar di kelas gitu kan. Nah, kamu kan mengajar di lapangan, tapi pada prinsipnya nih sama-sama guru nih. Kamu sebagai guru, apa sih kesulitan yang kamu temukan ketika kamu mengajari anak-anak silat? Yang pertama, Mister,
kita udah nunjukin caranya banyak hal, tapi dia nggak juga mengerti. Kadang kita namanya masih anak-anak, mana mister. Kita waktu aku masih latihan, aku kirasin mister. Nanti aku kirasin banyak yang nggak ikut lah. Jadi harus sabar aja kita mister. Mister gitu juga mister. Kalau ngadepin sesuatu. Mister selalu keras sih. Always hard gitu kan. Cuma kita tuh kayak adjust to our student gitu. Kita kayak mencoba untuk menyesuaikan, tapi jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri sifat. Maksudnya kita sebagai guru gara-gara mentingin murid kita kayak kehilangan diri sendiri. Nah, ada yang menurut mister, ya mohon maaf ya, bukan mister menceramahi gitu. Tapi sebagai guru tuh ada memang pada satu titik kita harus berani tegas. Dalam artian kita nggak pengen anak-anak kita, karena kita ya udahlah biarin aja, nanti kayak kita kayak cenderung nggak punya prinsip kan. Jadi kadangkala kita memang ya udah, kalau orang mau pergi pergi aja, hanya ada orang-orang yang benar-benar mau yang bakal datang. Nanti nggak apa maksudnya kalau kamu tuh takut nih anak-anak ini pergi, pada akhirnya anak-anak kamu nggak ada yang keras, pada akhirnya anak-anak kamu nggak ada yang benar-benar seperti yang kau inginkan. Nah, tapi kalau kamu misalnya nih, sisa dua orang, tapi dua orang itu dia dah paham prinsip kamu, kamu bisa melakukan apa yang terbaik yang kamu inginkan, anak itu bisa. Itu loh Pat, itu sih kayak perspektif mister. Ada kalanya kita tuh jangan terlalu mikirin orang lain untuk segala hal, pada akhirnya hasilnya itu enggak baik. Kalau misalnya tipe yang kayak gitu Pat, mister rela kayak dibenci orang, dijauhi orang hanya karena dia tuh nggak ngerti apa yang saya maksud gitu loh. Dia mungkin mikirnya kayak dia bandingin saya dengan guru yang lain atau dosen yang lain gitu. Manusia kan bukan majas perbandingan Pak. Iya kan? Jadi kita nggak begitu sih. Untuk terakhir nih Pak, kita nih udah panjang lebar cerita-cerita, tapi intinya sih kalau mister melihat kamu tuh terperangkap dalam satu tubuh yang besar seperti ini gagah, tetapi ada sesuatu yang membuatmu berkecil hati di dalam. Ya, jadi kalau sekilas video ini kayak B aja, nggak terlalu extraordinary. Tapi cerita kamu ini menurut mister sih menarik Pak. Jadi untuk menjadi extraordinary nggak harus bombastis, harus kamu nangis atau gimana, tapi mungkin di luar sana orang yang nonton jadi ada ya yang seperti itu gitu ya kan. Oke. Kamu untuk ini dong, pesan-pesan kepada orang-orang yang di rumah sana yang masih punya ayah dan ibu, apa nih pesan-pesannya? Ya kalau misalnya ada yang teman-teman rekan yang kayak saya mempunyai cita-cita yang berbeda, tapi orang tua nggak izinin, ya harus nurutin aja apa kata orang tua. Itu aja pesan. Wah, pesannya simpel, jelas, dan lemah lembut. Oke, thank you so much Fadli sudah datang di Dunia Aska. Untuk itu kita berharap video ini bakal boom gitu kan. Untuk bakal, kadang-kadang hal-hal yang kita anggap biasa-biasa aja ternyata menjadi luar biasa di mata orang lain. Ya kali aja video kita ini juga ada orang melihat sisi lainnya dan dia menyukai video ini, dan video-video ini dibagi-bagikan ke teman-temannya. Untuk itu Fat, angkat tangan Fat. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. Oke. Nah, jangan lupa nanti nomor Fadli diminta di kolom komentar ya kan, agar Fadli tidak sendirian dan punya banyak teman. Terima kasih Pak, selalu sehat dan selalu berbakti kepada orang tua, tapi jangan pernah kamu kehilangan diri sendiri ya. Jangan kehilangan diri sendiri loh. Yang paling menakutkan di dunia ini bukan kehilangan motor, bukan kehilangan laptop, tapi ketika kau kehilangan diri sendiri. Oke. Gimana nih cara menumbuk yang benar depan kamera? Gini. Gini doang. Numbuknya kayak mana? Gini, Ustaz. Menurut kedua, Ustaz. Oke. Terus yuk, gimana? Wah, thank you so much. Kisahnya untuk mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.